Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Mas Bro. Oke, hari ini kedatangan sepeda motor Cupra 125 generasi yang masih karburator. Oh, mana ya? Ininya, tripod saya. Bentar, tripod. Terjatuh dulu kameranya. Oke, ini Mas Bro. Ini kasusnya atau permasalahannya hari ini adalah sepeda motor ini yang punya mengeluhkan untuk pandom ini apa? Bensin itu error. Nah, tuh kelihatan ya, berhenti di trip 3 baris. Nanti sampai 3 titik ya, 3 bar di sini. Ini kan kalau nggak salah ada 6 titik di sini. 6 titik ya. Jadi sepeda motor ini yang punya mengeluhkan tuh apa, kalau diisi ya, diisi full ya mau naik, kurang lebih nanti berhenti di 5 bar. Tapi kalau giliran mau habis, berhenti di sini. Bahkan ini sampai mogok gara-gara kehabisan bensin, terlalu melihat ini. Aduh, terlalu melihat apa, videometernya seolah-olah masih ada, ternyata bensinnya habis. Seperti itu, Mas Bro. Gimana untuk mengobatinya? Ini ya, ini walaupun sampai habis, berhenti di 3 titik aja. Oke. Nih, coba di on off. Nah, itu tetap di 3 titik. Oke. Nah, seperti ini, Mas Bro. Sebelum memvonis yang lain-lain, ini sepertinya kalian bisa mengecek sendiri sepeda motor sampean, khususnya yang sekali lagi ini Cupra 125. Itu kadang-kadang sepele, Mas Bro, nggak sampai rusak fatal atau ganti spare part ya. Jadi sampean sediakan dulu aja senter atau HP, dari senter HP boleh, jangan pakai korek, jangan ya, atau yang ada api-apinya jangan. Sampean lihat aja di sini, coba dilihat. Ini sampean paham, Mas Bro, item-item di sini ini apa? Saya dekatkan lagi untuk lebih jelas gambarnya. Bentar. Tidak terlalu kelihatan gambarnya. Nah, nanti paham, Mas Bro. Nah, ini aja lah. Di sini, dekat-dekat di sini. Ini adalah pelampung dari sistem pelampung yang ada di bensin. Ini pelampungnya. Dia naik turun. Kalau ada cairan, dia bisa naik. Nah, seperti ini. Tuh ya, bisa naik. Ini kalau diisi bensin full, memang full. Cuman giliran bensinnya habis, nah dia mentok di sini, Mas Bro. Mentok gitu. Dia memang harus terus dan bisa memang harus naik turun. Nah, tek seperti ini, bentar. Tuh ini. Memang seperti ini. Tuh. Memang harus seperti ini. Yang jadi soal itu, ini kalau diteliti lagi, dia berhentinya tidak pada posisi yang paling bawah. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana untuk selanjutnya, Mas Bro ya, kalian sediakan aja palu atau bank minus, bank negatif untuk memperbaikinya, Mas Bro. Akhirnya ini mudah. Ini contoh, ini bank minus, ini diketok sini ya, keluar sini loh. Nah, terus pelan-pelan aja, ini mudah kok, nggak sampai berat, Bro, ngetoknya nggak berat. Oke. Nah, ini tolong perhatikan, saya tekan sini untuk apa, bagian ini tidak goyang dulu, memang seperti ini. Nah, sampai lihat di sini ini ya. Aduh, ini jepitannya, coba angkat dikit. Nah, ini ya. Aduh. Nah, oh, ini ditarik dulu. Oke. Nah, ini maksudnya gini tadi ya. Ini pemasangannya kurang tepat, Mas Bro. Jadi soal seperti itu. Nih ya, di sini dari pelampung ini ada fungsinya nggak, Bro? Nggak bisa, kalau nggak bisa saling apa, pasang atau misalkan tukeran gitu ya, nggak bisa langsung apa, pasang. Ada aturannya nih. Tonjolan di sini harusnya di masangnya ada di sini yang ada tonjolannya tuh, sampai delep nih tonjolannya. Masangnya kurang tepat. Ini saya rasa nggak rusak pelampungnya. Dari fisiknya ini kayaknya belum lama ganti, kelihatan tuh masih kinyis-kinyis plastik yang bagian sini. Ini pemasangannya mungkin kemarin ya, mungkin apa, belum sarapan atau belum ngopi, lupa, bisa jadi, Mas Bro. Coba kita cek dulu ya. Sekarang untuk ini pengetesannya, yang dikeluhkan yang punya tuh dia kalau diisi bensin mau naik, cuman habisnya sampai berapa, berhenti di 3 bar saja. Ini cepat deh, ke ataskan dulu seperti ini untuk pengetesannya, ini masih berfungsi atau enggak. Oke, sekarang kontak di off kan.
Oke, benar. Oke, tuh kan penuh. Penuh. Sekarang coba tes lagi. Oke, dan selanjutnya ini paling rendah, coba segini, paling bawah gini, dibiarin gini, tambah dirubah-rubah lagi. Oke. Sekarang kontak di tadi off kan dulu ya, sekarang di on kan. Kita lihat apakah sampai ke bawah. Tuh, mau, benar sampai bawah. Jadi indikasi ini tidak rusak. Nah, kenapa harus saya on off kan kontak? Kalau ini diginiin bisa masuk di tengah-tengah ya. Tengah-tengah ini kondisinya. Bisa naik, cuman lama. Nanti lama. Tuh ya, lama naiknya. Tapi kalau di off kan dulu, langsung di on kan nanti langsung ketemu. Dep. Nah, ini nomor 3 bar lagi. Nah, sekarang coba dinaikkan dikit. Ini. Belum naik kan? Belum naik. Di off kan dulu. Di on kan. Kenapa harus di on kan dan off kan dulu? Itu lebih cepat ngoreksinya. Nah, seperti itu Mas Bro. Jadi ini masalahnya untuk kasus hari ini Mas Bro ya, pemasangannya kurang tepat. Tuh tensinya tuh apa ya, tinggal dikit loh, tapi kok masih 3 bar itu. Tinggal dikit. Harusnya itu kan pelampungnya paling paling bawah sini, bukan ke atas ini. Yes, coba dipasang dulu aja. Yes, kayak umumnya biasanya masang, cuman ada aturannya, ada tata caranya. Nih, saya lihat lagi untuk pelampungnya, untuk Supra 125 karburator nih. Ada natnya di sini, dipasang dengan yang di sini nih. Ya, paham sampai sini Mas Bro ya. Nih, otomatis. Nah, ini pelampungnya nanti ngarahnya ke sini, bukan tadi kemana, ke sini ya. Kelihatan begini ya. Berhentinya di sini, bukan di bagian paling dasar dari tangki, bukan. Kalau begini, nah paling dasar, jadi bisa berfungsi dengan semestinya. Oke, coba dipaskan. Hasilnya kayak gitu doang. Cuman kalau nggak tahu cara pemasangannya ya bingung. Walaupun sampean beli atau ganti pelampung yang baru. Nah, ini ya. Paskan ini di sini. Untuk bagian ini boleh. Boleh sana sini. Memang ada panahnya, cuman masangnya nggak apa-apa, boleh. Boleh dibebas gitu ya. Nanti nanti kencang. Nah, pastikan ini arahnya ke sini ya tadi. Kalau ini diputar, ini jangan sampai ngikut. Kalau ngikut ya dibalikan lagi. Kelihatan ya, terkunci di natnya sini nih, pelampungnya tadi, kunciannya. Tuh perhatikan, oke. Nanti kencangkan. Sip. Kembalikan lagi. Sekarang dicek, tuh kan nggak di sini. Ya pelampungnya buat apa, menentukan base nya mana, tuh nggak di sini, nggak di sini lagi dia. Pindah ke arah sini, memang paling dasar ada di sini. Sudah, kita cek lagi kontak on. Nah, ini aslinya bensinnya tinggal 2 bar tadi, masih 3 bar aja seperti itu Mas Bro ya. Sampai habis bensinnya habis juga nggak mau turun karena terganjal, tidak pada posisi yang seharusnya. Pelampungnya berhenti di ya nggak seharusnya, bukan di tempat yang paling dasar dari pelampung sepeda motor tersebut, loh Mas Bro. Aslinya simpel Mas Bro ya. Nggak tahu ilmunya, tahu caranya tuh aslinya simpel. Nggak perlu harus ganti, nanti cara masangnya tahu dan nah. Yes. Sampai sini paham Mas Bro ya. Bisa ini aja informasi singkat hari ini. Ini sudah selesai, cuman itu aja yang dikeluhkan dari konsumen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya. Selamat mencoba. Salam Mixo. Yes, lanjut ke Mio.